Siapa yang tidak suka hewan yang menggemaskan, yaitu kucing. Kucing juga merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kucing yang dipelihara oleh Rasulullah bernama Mu'izzah. Beliau juga mengingatkan kepada para sahabat untuk menyayangi kucing layaknya kucing sendiri. Namun, tahukah kalian bahwa di bangunan bersejarah Hagia Sophia di kota Istanbul, Turki, dihuni sekaligus dijaga oleh seekor kucing? Kucing yang tinggal di Hagia Sophia ini bernama Gli, yang artinya cinta yang menyatu. Arkeolog bernama Devni Bali, yang sudah lama bekerja di Hagia Sophia, telah menjadi ibu bagi Gli, tepatnya sejak 2004. Dengan bulu lebat, berwarna coklat hitam, dan matanya yang menyala berwarna hijau menambah kegemasan saat bertemu dengan Gli. Gli punya satu saudara laki-laki yakni Pati dan seorang saudara perempuan yaitu Kizim. Ibu yang melahirkannya adalah Sophie. Sayangnya, saudara laki-lakinya Pati sudah meninggal. Salah satu petugas di Hagia Sophia yakni Bill Gandevenci awalnya memilih nama Gli. Dalam bahasa Inggris artinya abu-abu. Namun, karena kelucuan dan mata sipit kucing tersebut akhirnya dinamai Gli. Ia juga memilih nama Kizim untuk saudara perempuan Gli. Ketika dia masih kecil, Kizim pergi dibawa salah satu maksures di Hagia Sophia dan diam di sana untuk sementara waktu. Kami menyelamatkan kemudian karena dia terus mengeong, namun selama 2 tahun terakhir dia tampak selalu tenang. Bill Gandevenci, dikutip dari Hagia Sophia Turki, Sabtu 25 Juli 2020. Gli menjadi populer ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan kemudian Barack Obama membelainya. Saat ini, Gli tetap menjadi primadona bagi para pecinta kucing yang banyak mengunjungi Hagia Sophia karena baru saja dikembalikan menjadi masjid. Ia pun sering dicari-cari pecinta kucing untuk berfoto bersama.